Sanggupkah aku menikah untuk selamanya? Salah ya, mungkin karena saya orang yang cukup introvert ya, jadi saya mengangkat ini dan saya yakin apa ya, banyak orang juga yang sama seperti saya. Itu ya sebelum ngerjain album ini udah gitu, udah pernah jangka waktunya berapa tahun ya, ya sekitar 2-3 tahun lah, 2-3 tahun konsultasi as a psikolog. Saya sebagai pasien juga, ada teman saya yang psikolog juga, saya konsultasi tentang isu-isu apa yang berdampak pada manusia dan lain-lain gitu. Jadi memang bukan tiba-tiba saya pengen nulis gini. Jadi memang ini isu yang udah pernah saya baca, saya alami, terus habis itu kenapa nggak bikin album tentang ini ya. Terus habis itu saya album kedua kan lebih menggali diri sendiri, akhirnya yang keluar malah ini. Satu album sih sebenarnya, risetnya kan maksudnya bukan berarti saya satu lagu terus saya datang ke psikolog, enggak, tapi maksudnya risetnya cukup panjang gitu. Akhirnya saya berangkat tema ini karena itu gitu.